Halo semua Cheaters, dan hari ini kita akan balik lagi main Minecraft. Dan ya, kita sudah di worldnya. Dan ini farming kita bikin episode lalu ya. Ini ada satu ship sebelah sana yang... Itu ship kita atau gimana? Oh, ayo, come on, come on, come on. Lu yang kemarin ngajak berantem kan? Sekarang saatnya kamu ke rumah kamu yang baru. Mantap sekali. Oke, jadi ship kita punya 4 sekarang. Nah, hari ini kita bakal ngapain? Itu kita akan membangun rumah kita. Ya, gue tahu episode sebelumnya gue bilang mungkin aja kita ke Nether, cuman gue bilang mungkin. Dan sekarang, apa ya, gue kurang pengen ke Nether sih. Karena gue pengen santai-santai aja dulu. Kita juga belum apa ya, kita masih pakai iron doang cuy. Kayaknya kalau kita mau ke Nether, at least kita punya diamond lah ya. Diamond chest plate dan sword gitu loh. Karena gue denger-denger Nether kan new update tuh. Kayaknya serem-serem ya. Jadi gue pengen prepare dulu sebelum ke Nether. Jadi kita bakal bangun rumah dulu. Dan mungkin kita bakal kita bikin rumah. Terus kita cari perlengkapan kita sendiri. Dan mungkin waktu kita udah siap baru kita ke Nether. Nah, karena sekarang kita bikin rumah, kita bakal bikin rumahnya tuh wood base ya. Jadi pakai wood. Beberapa dari kalian bilang kalau ini tuh bad omen namanya ya, efek yang di pojok kanan ini. Jadi katanya disuruh, gue disuruh minum ini ya, minum susu supaya hilang, karena kalau ada bad omen itu katanya bisa di raid, dan itu sesuatu yang gue tidak inginkan. Jadi untung kita punya sapi di sini, kita ambil aja sapi. Hello, minum dan harusnya hilang. Oke, mantap. Jadi harusnya kita nggak di raid ya. Nggak pengen deh gue di raid ya, rumahnya belum jadi udah di raid doang cuy. Oke, nah. Kita karena rumahnya wood base, tapi kalau kita punya stone brick itu nggak apa-apa menurut gue. Jadi kita bikinlah rumah kita tuh perpaduan antara wood dengan stone ya. Jadi stone brick maksud gue. Ini kita bukannya kemarin udah banyak ya punya coal ya? Iya, kita punya banyak coal cuy. Oke, sampai kita nunggu stone-nya smelt, dia kita ke tempatnya dulu ya. Jadi rumahnya sebelah sini. Di sekitar sini ya. Jadi ini jalan masuknya, dia akan menjalar ke sana. Kemarin gue mikirnya kita bikin rumah tinggi ya, tinggi ke atas kayak tower gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir, kayak jelek deh. Jadi gue kepikirannya sekarang itu kita bikin rumah, tapi dia menjalar ke belakang. Jadi apa namanya, benar-benar ke belakang. Terus mungkin kalau misalnya kita bikin ningkat, bisa aja. Cuman kita bikin menjalar dulu ya ke sana ya. Jadi ke arah ini nggak jatuh kan gue? Ke sana lah gitu loh. Jadi ntar kita bisa bikin tangga lah ke bawah ataupun kemana gitu. Kita bikin jalannya dulu. Nah, jujur gue belum oret-oret sih kira-kira rumahnya gimana. Cuman nih kita build sebagus imajinasi kita aja lah ya. Ini jalannya kenapa kayak gini ya? Nah, berarti jalan utamanya kayak gini. Nanti kita akan coba buat untuk okay, at least agak simetris lah ini. Walaupun di sini temboknya agak lebih dekat daripada sini ya. Terus kita akan pakai wood. Oh, wood. Kita bikin jalan ya. Oh, ini agak susah sih kalau nge-build. Jadi gue matiin shaders ya. Karena apa nih? Buat nge-build aja sih. Kayak lebih enak tuh kan. Lebih enak kayak kalau gue pakai ini matiin shaders. Aduh. Ya ampun. Aduh. Ntar lagi turun nih. Lihat aja nih. Ayo sini, sini loh, sini, sini loh. Mampus. Oke, jadi kayak gini maksud gue. Dia ntar eksteriornya itu dia bakal wood ya, wood yang akan sini. Jadi dia bakal mungkin agak masuk ke sini dikit ya. Jadi gue akan clear dulu nih bagian sini. Cuman nggak sampai masuk dalam banget sih. Gue takutnya nembus ya sampai keluar. Cuman dia bakal masuk sedikit. Terus dia bakal menjalar ke sana. Jadi gue akan bikin dulu eksteriornya. Nanti kayak kita bakal split jadi beberapa part yang pasti. Yang pasti ya sekarang nggak mungkin selesai ya. Karena gue yakin wood kita juga bakal kurang. Cuman at least kita ada fondasinya dulu. Cep, 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 cep. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini gue udah bolongin. Kenapa? Karena ini adalah akses ke bawah ya. Jadi buat sekarang, sayangnya bakal kayak gini dulu.
ntar kita bakal percantik at some point. Cuman sekarang, guys, kita udah punya kotaknya dulu buat rumah ya. Oke, sedikit progress update. Ini gue udah bikin platform ya. Jadi untuk sekarang, untuk episode kali ini kita bikin platformnya seperti ini dulu, ya agak gede. Dan gue nggak tahu materialnya bakal cukup atau enggak. Cuman buat sekarang kita segini dulu, karena gue yakin nggak bakal bisa sampai ke sana juga. Kita bakal lakuin bagian sana mungkin di ini ya, episode lain ya, ataupun kapanpun kita mau ngelanjutin nanti. Jadi buat sekarang itu gue mau bikin ini temboknya dulu ya. Jadi mulai dari sinilah misalnya. Sini ini biar kelihatan kalau misalnya dari dalam itu dia tetap ini apa namanya wood gitu loh. Walaupun kayak sampingnya ternyata batu gitu. Jadi dia bakal wood ya. Kita birch-nya kita masih ada sih. Apa lebih bagus pakai birch ya? Coba kita pakai ini dulu. Ini apa di atasnya? Oh, di atasnya deh. Oke. Jadi dia mungkin bakar beberapa layer gitu ya. Eh, bukan layer, maksudnya kayak beda warna gitu temboknya. Jadi dia bakal kayak gini. Terus dia ntar bakal ada birch-nya juga. Jadi harusnya lebih cakep lah at least, biar nggak terlalu monoton. Karena jujur aja, ini sangat monoton ya lantainya. Jadi mungkin kalau gua ada dark wood, oke, gua ada deh beberapa di chest. Cuman kalau kayak kalau flooring enak dark wood gitu. Jadi buat sekarang kita coba pakai kayak gini aja dulu. Kayaknya lebih cakep sih lumayan ya. Nah, di bagian sini sebenarnya gua tuh nggak pengen ada wood ya. Gua pengennya pakai slab gitu. Kenapa? Kayak biar ada kesan aja apa namanya? Kesan kayak wall gitu lah. Wall yang enggak terlalu monoton gitu. Oke, nah kayak gini. Nah, jadi kayak ada apa ya? Bisa ngeliat ke sana gitu loh. Kita enggak tahu ntar sana bakal bikin apa. Cuman at least kita ada ini. Ada sesuatu lah untuk dilihat gitu ya. Tuh kayak gini kayak keren, cakep banget. Beuh. Ntar kalau misalnya kita turun, kita tinggal turun gitu loh. Ya ntar kita percakap aja lah gimana gitu. Sistemnya pakai air aja dulu. Ah! Gila, bahaya. Aduh, gila. Hampir shock terapi, coy. Kayak gini dulu paling ya. Jadi ntar dia bakal kayak gini juga. Salah bang. Mohon maaf. Ini pakai oak wood biar dia kayak belang-belang gitu lah. Ini salah. Jadi kayak gini wall ya. Jadi ya lumayan lah menurut gue ya. Gak tau menurut kalian gimana. Cuman dia bakal kayak gini. Ya. Ini paling di atasnya enggak deh. Ini di atasnya pakai slab lagi aja, kenapa enggak ya? Ya. Paling kayak gini. Ya. Ntar di atasnya bakal ada atap ya. Kayak satu blok ke atasnya atap. Dia terus. Wah, anjing, apaan tuh? Aduh. Anjir. Shock terapi, coy. Wah. Wah, gila sih barusan. Aduh gila, aduh suara Minecraft gede banget lagi anjir di gua. Paling kayak gini dulu ya. Ini karena bagian sini bakal gua build di kedepan ya. Jadi paling nggak gua taruh ini sih. Belum gua taruh wall aja dulu. Karena ya sayang aja gitu. Aduh. Mohon maaf nih bang. Turun-turun bang. Biar aku tidak kaget. Sini. Nih, gue nge-trigger lu deh. Sini. Goblok. Ah, sumpah gue mencibat creeper. Ini harus ditutup nih. Secepatnya. Duh, suara apa itu? Gila.
takut coy, panik brand. Nah karena bagian wall sudah, pokoknya sekarang kita coba cover semuanya pakai ini ya, pakai birch wood. Nah ya tadi gue kepikiran ini kayaknya bagian atas kita pakein glass, cakep kali ya. Jadi dia kita kita bisa ngeliat ke atas gitu loh, kalau misalnya malam kayak ataupun pagi ya, kayaknya ganteng banget tuh kalau misalnya kita pakai gelas ya. Cuman kayak kita harus nyari sand dulu di sini. Nah paling kayak gini ya, jadi full rumahnya seperti ini. Jadi bagian atas kita bakal cari sand di sini. Buat sekarang dia interior rumahnya apa namanya, bentuk rumahnya seperti ini dulu. Jadi ntar kan ada beberapa chest tuh di luar, gua akan pindahin ke sini dulu ya, karena kita belum ada storage room sendiri. Jadi gue bakal taruh sebelah sini. Nanti kita bisa naruh barang-barang dulu di sini ya. Kayak misalnya apa, kayak apa sih sekarang? Ya banyak deh fitur-fitur Minecraft yang baru. Tapi buat sekarang ya ini aja dulu. Coba kita cari sand dulu. Kayak 2 stack cukup. Nah, ini ada beberapa nih. Gue ada ide. Jujur gue pengen bikin kayak ada 4 wood gitu menjalar ke atas dari rumah pohon, tapi tapi rumah kita melayang di bawah. Bagus kagak ya kira-kira? Paling kita udah sekalian mulai ini sih, mindahin barang-barang yang di sana, yang di luar ke dalam ya. Biar kita nggak perlu bolak-balik ya. Oke, mungkin ini dulu. Oh iya, kita gua lupa cuy. Kita nge-smelt stone ya. Stone-nya bahkan nggak kita pakai deh buat build ini. Stone mungkin kita ya kita bisa pakai buat ini sih, bikin ruangan-ruangan yang di sini ya. Karena memang timnya pakai stone, di sini pakai wood, jadi kayaknya kurang cocok kalau tiba-tiba pakai stone brick di dalam rumah. Kita tentuin dulu kira-kira di mana ya. Kita di sebelah sini sih paling ya. Ya paling di sebelah sini, bagian smelting area. Kita smelt dulu. Oke, kita pindahin barang-barang kita dulu, sekalian nungguin smeltingnya ya. Gue penasaran Minecraft apakah sudah bisa naro chest di sebelah chest? Oh, what? Oke, bisa berarti ya. Bagus. Jadi nggak perlu pakai ini ya. Nggak perlu pakai trap chest. Wow, oke. Itu baru revolutionary ya. Oke, cakep banget. Oke, jadi bagian sana storage ya. Pas banget ya. Ada 6 blok di sana. Jadi kita bisa naro 3 chest. Terlentang ke atas. Iya, kurang lebih itu sih. Ini kita sleep dulu. Sekarang kita tinggal finishing di bagian atap ya. Semoga 2 stack glass ini cukup buat nutupin ini. Oke. Setelah gue lihat kenapa nggak cukup ya kayaknya. Ini Minecraft dari dulu glassnya memang sebagus ini kah? Gue nggak inget deh, setransparan ini. Atau iya ya? Nggak tahu deh. Ini kalau kayak gini cakep nggak ya? Kayaknya aneh ya. Aneh banget kayaknya. Aduh, gue gak punya silk touch lagi. Aduh, ya ampun. Ya udahlah, kita ini aja dulu. Kita nanti kita hancurin waktu kita udah punya silk touch. Jadi kita harus bikin, oh no, kita harus cepet-cepet bikin ini sih berarti. Bikin enchanting table ya. Karena kita udah harus mulai persiapan untuk ke nether juga. Jadi mau gak mau harus cepat-cepat bikin enchanting table, kita harus mining. Ya, mungkin gue akan planning apa sih, ada live stream ya mungkin deh. Gue udah bilang di Twitter sebelumnya, cuman gue belum tahu masalah jadwal. Tapi stay tune aja, makanya subscribe, jangan lupa nyalain ini ya, loncengnya ya, biar ada notification. Jadi biar misalnya gue live, kalian dapat ini apa namanya, dapat notifikasi juga, siapa tahu kalian tertarik buat nonton. Oke, nah ini benar-benar transparan ya kelihatannya ya. Mulai aja sih, ini kosong biar rendah dulu ya. Nah udah seperti ini. Jadi buat sekarang taruh di sini aja dulu. Jadi kita udah nggak punya barang di sana, barang di luar lagi. Barang di luar cuma ada farm doang. Storage sudah di sana, smelting sudah di sana, tidur sebelah sini. Oke, okay. Nah harusnya sudah selesai sih bagian awal-awal ini ya, awal-awal rumah. Paling episode-nya sampai sini aja dulu ya guys ya.
Jadi untuk progres hari ini udah lumayan, kita udah bikin rumah di bagian dalam sini. Jadi at least kita nggak perlu di luar lagi ya. Lalu kita ada storage, kita sudah ada smelting area, kita ada tempat tidur, dan mungkin episode selanjutnya nggak tahu bakal ngapain, cuman ya mungkin aja kita bisa ngelanjutin rumah kita. Mungkin kita bikin bagian ke bawah ya, ke bagian apa namanya mining area lah dan segala macam. So guys, makasih banget yang udah nonton ya. Hari ini progresnya udah lumayan. Jika kalian misalnya punya saran apa yang harus gue build di rumah ini ataupun ya di world ini, silahkan komentar aja di bawah, gue akan baca. Dan iya, yeah, gue pengen kalian juga ada bagiannya lah di world ini, karena kita mainnya juga bareng-bareng ya kan. So guys, itu aja video hari ini, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian juga bisa dapat notifikasi ketika gue ngupload ataupun live stream. Dan untuk kedepannya gue nggak akan main Minecraft doang, gue juga gue akan usahakan untuk main game lainnya juga. Dan salah satu game yang mungkin yang ada di pikiran gue sekarang adalah New World. Kalau kalian nggak tahu, New World itu game MMORPG yang lagi rame sekarang, dan kebetulan gue juga lagi seneng main itu. Jadi kalau kalian main itu dan pengen ngeliat gue live stream mungkin ya, silahkan subscribe aja ataupun komen di bawah. So guys, makasih banget yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.